Belum. Kalau makan mie pasti cabenya digerus putus langsung. Ya harusnya cabai ditelan aja bulat-bulat. Gitu. Jangan dikerus. Kamu saya tungguin 1 menit bisa tidur nggak, Ma? Bisa. Coba ya, saya hitung mulai ya. Saya hitungnya dalam hati ya, Ma. Tapi harus sudah ngorok ya. Ini udah masuk hitungan 30. 60 berarti belum bisa tidur pasti. Belum, Tuhan. Masuk ke tuket. Tas. Udah malam, Bobo. Emang aja main-mainin lah. Ya udah nggak saya main-main. Jangan bingung, kayak aku dingin dan aku cuma. Popo sini. Anak maning, salaknya yang anak cukup. Untuk buka kena maning, salaknya maning, terbuka kena. Bijinya di depan ya, atos. Kumpulin buat biji salak, di santan. Perfect kali, mulus banget, entret. Dua kali, oke, 1 kali tadi pagi. Saya mau terjadwal rapi, tiap pagi berak. Kan udah bilang ya, barusan habis makan mie, kasih minyak cabe gerus. Langsung mulus ya, berapa kali, 2 kali mulus. Itu sebenarnya kamu makan sama plastik-plastiknya kali, jadinya begitu. Saya mah biasa aja, makan apa aja sama aja. Makanya banyakin makan rebusan aja. Daun singkong rebus, daun sawi rebus, kentang rebus, nasi rebus, beras rebus. Apa maning? Ini semua rebus-rebus, pokoknya pisang rebus. Itu jantung rebus. Lagian juga ngiritin pemerintah juga yang lagi subsidi minyak goreng tuh. Gak usah makan yang berminyak-minyak. Cabai rebus. Jangan gerus. Nanti murus. Ini pada kriuk. Itu punya kriuk. Biar tambah tinggi, Mak. Tambah tinggi atau tambah tua itu ngeliat kalau itu kecuali bayi. Kalau ngeliat begitu masa belakangnya sakit mah. Enggak ya, kamu jangan spontan dong. Memang waktu spontan mesti ini kayak gini nih, lihat nih, lihat nih. Ini ya. Ah itu mah kepekin. Ngeliat biasa mesti banget gitu. Cakap bengong, udah terus. Iya. Lah iya begitu mah kena sakit. Makanya kamu tidurnya. Belakangnya kayak deket tulang iga ya.